Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Qala syariha hafizah Allah taala. Qala Awais, ya, mengutip perkataan Abdul Aziz Awais, riya inda mukhalatatil amal, yang pada saat bercampur dengan amal itu lahu ahwalun, memiliki sejumlah rincian. Berikut ini ringkasan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Yang pertama, murni riya, artinya tidaklah dimaksudkan dengan amal tersebut selain ingin dilihat oleh makhluk di khawatir duniawi, karena tendensi duniawi seperti keadaan orang-orang munafik dalam sholatnya. Riya murni semacam ini hampir-hampir tidaklah muncul dari seorang mukmin ketika mengerjakan sholat fardu dan puasa fardu. Waktu dan terkadang muncul saat melakukan sedekah wajib, yaitu membayar zakat, haji, dan amal-amal lahiriah yang lainnya, amal-amal yang terlihat yang lainnya, atau amal yang manfaatnya melebar, contohnya sedekah. Maka ikhlas dalam amal semacam ini itu aziz, itu sulit. Bahkan amal dan amal jenis ini tidaklah dilakukan oleh seorang muslim, bahasanya itu amal yang terhapus dan sia-sia. Kemudian yang kedua, amal yang untuk Allah, kemudian yusyarikuhu riya'u, dicampuri oleh riya. Ini perlu dirinci. Yang pertama, jika campuran tersebut sejak awal, ini kalau sholat ya sejak takbiratul ihram, maka banyak nas yang menunjukkan batal dan terhapusnya amal itu. Diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis qudsi, bahasanya Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syurakai anis syirk, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang melakukan satu amal, dia duakan aku dalam amal tersebut dengan selainku, taraktu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Wa mimman ruya anhu, dan diantara yang diriatkan darinya pendapat semacam ini adalah Ubadah bin Shamit, Abu Darda, yang nama aslinya adalah Uwaimir, kemudian Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyib, dan yang lainnya. Dan tidak diketahui adanya dalam masalah ini adanya perselisihan di kalangan salaf. Ada perselisihan, namun dari sebagian ulama generasi belakangan. Mulakhasan, intaha sekian, mulakhasan, diringkas dari Ibnu Rajab. Kemudian kebersamaan campuran tersebut ta'i'atun, datang baru setelah sebelumnya tidak ada. Aslinya asal amal itu karena Allah. Ibnu Rajab mengatakan jika asal amal itu untuk Allah, yaitu saat takbiratul ihram itu ikhlas karena Allah, tsumma tara'at 'alaihi niyatu riya'i, kemudian muncul padanya niat riya, maka jika itu sekedar lintasan pikiran lantas bisa diusir, fala yaduru bila khilafi, maka itu tidak berbahaya tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Namun istarsala, jika orangnya larut bersama lintasan pikiran tadi, apakah yahbitu bihi amaluhu, itu sepertinya terbalik hurufnya, apakah amalnya terhapus, ataukah la yaduruhu dalika, hati itu tidak membahayakannya karena dia diberi balasan dengan asal niat. Maka ini ada perselisihan di antara para ulama sejak masa salaf, yang diceritakan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir, At-Tabari. Keduanya, Imam Ahmad dan Ibnu Hajar, Ibnu Jarir, At-Tabari, merajihkan anna amalul la yabtulu bidzalika, amalnya itu, pahalanya tidak terhapus dengan hal itu, karena orang tersebut mendapatkan balasan biniyatihi hula,
dengan niatnya yang pertama. Ini adalah pendapat yang diriatkan dari tabi'in Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Kemakal kemudian Ibnu Rajab mengatakan, Ibnu Jarir menyebutkan bahasanya perbedaan di antara para ulama salaf ini hanya berlaku untuk amal yang bagian akhirnya berhubungan erat dengan bagian awalnya, contohnya sholat, puasa dan haji. Adapun amal yang tidaklah terhubung satu bagian dengan yang lainnya, contohnya baca Al-Quran, baca zikir, berinfak, menyebarkan ilmu, fa'ina yang qati'u biniyati riya'i atari'ati alaihi, maka terputuslah amalnya dengan niat, dengan kemunculan, dengan adanya niat riya' yang muncul belakangan, sehingga amalnya tersebut perlu mendapatkan perbaruan. Intaha sekian kutipan dari Ibnu Rajab. Yang tepat dalam masalah ini wallahu a'lam adalah pendapat yang dirajihkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabari, bahasanya amalnya tidaklah batal, dan bahasanya orang tersebut diberi balasan biniyatihi ula, dengan niatnya yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang saja melakukan amal kebaikan meski hanya seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Adapun bagian yang mengandung riya itu tertolak, mengingat firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Taqtuhu wa syirkahu." Aku tinggalkan dia dengan amal yang dia lakukan dalam keadaan mendua di dalamnya. Dunal baqi, bukan tanpa amal, bagian-bagian amal yang tidak terjadi padanya kesyirikan atau riya. Kemudian jika ada yang bertanya, hal kajibul i'adatu, apakah amal yang bercampur dengan riya yang muncul belakangan itu wajib diulangi, sholatnya diulang misalnya, maka jawabannya al-i'adatu ghairu masyru'atin. Mengulang sholat dalam hal ini tidak dituntunkan, karena tidak ada dalil yang mendukung hal ini. Jika ada yang beralasan dengan terjaksi kutinggalkan dia dengan sekutunya, maka jawabannya meninggalkan di sini dimungkinkan adalah hilangnya pahala. Amin sama, maka dari sana sholat itu tetap sah. Wala yu'mar, dan tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat. Dan dimungkinkan juga meninggalkan di sini hilangnya pahala dan hilangnya ijazah, itu kurang titik itu. Ijazah itu keabsah. Ma'an dua-duanya. Nah kalau pakai ihtimal yang kedua ini, maka dia diperintahkan untuk mengulang. Sehingga kesimpulannya, perintah untuk mengulang sholat yang bercampur riya itu ihtimal, mungkin. Lantas hukum asalnya seorang itu jika masuk dalam sholat, masuk yang sah, tidaklah berpindah darinya kecuali dengan dalil yang gamblang, tidak boleh dengan dalil yang sekedar ihtimal mungkin. Kemudian alasan yang kedua, kenapa tidak diulangi, tidak boleh diulangi, karena mengatakan boleh diulangi ini membuka pintu was-was. Iman boleh diketahui bahasanya jenis semacam ini, Ibnu Qayyim tidaklah menyebutkan pihak tentang hal ini adanya syariat untuk iada mengulangi sholat. Ya intah sekian kutipan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu syirik asghar dalam hadis yang lain, dengan Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yaqumu rajulun fayusalli fayuzayyinu, ada seorang yang berdiri sholat dan dia indah-indahkan, ayu hasil dia baguskan sholatnya, lima yara min nadhari rajulin akharin ilaihi, karena dia lihat ada orang lain yang memandanginya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melabeli tindakan semacam ini sebagai syirik samar, dan membuat indah-indah sholat itu boleh jadi terjadi pada seorang muslim. Akan tetapi hal itu tidak mengeluarkan dayanya dari agama. Alat tafsir berdasarkan rincian,
tentang ma yata'allaqu bil ibadati, berkaitan dengan ibadah yang terjadi padanya riya. Maka sebagian ibadah yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, semacam salat dan semacam itu, jika riya itu terjadi di awal ibadah, contohnya takbirah, ada seorang yang bertakbir dan dia tidaklah bertakbir kecuali untuk selain Allah, maka sholatnya itu tidak ada dan itu sholat yang batal. Adapun jika dia niatkan sholat itu untuk Allah Azza wa Jalla, tsumma ta'akum, dan muncul terjadi di tengah-tengah sholat hal yang membatalkan niatnya, maka pada saat itu injaha, dan jika dia melawannya maka itu tidak mengapa. Namun jika wasola itu bersambung dan terus menerus dalam riya, maka yang benar sholat itu juga seperti itu, yaitu teranggap sia-sia. Ada pun ibadah yang ia kejazah memiliki bagian-bagian, wala yang dari jubahdu tahta ba'din, yang satu tidak tercakup dengan yang lainnya, semacam ayat Al-Quran masing-masing, membaca Al-Quran masing-masing ayat itu berdiri sendiri. Maka jika dijumpai pada niat yang benar, maka itu teranggap niat yang benar. Jika tidak dijumpai niat yang benar, maka teranggap niat yang rusak. Contoh yang kedua untuk syirik asroh adalah bersumpah al-halid bilai-bilai, bersumpah dengan selain Allah, semacam bersumpah dengan nenek moyang. Wa'aktar makana, dan paling seringnya ini terjadi pada orang jeliya karena demikian agungnya kedudukan nenek moyang dalam hati mereka. Oleh karena sebab ini demikian banyak teks larangan bersumpah dengan nenek moyang, beranda dan berhala, dan bersumpah demi Ka'bah, atau bersumpah dengan demi amanah, semacam seorang yang mengatakan demi amanah demikian dan demikian. Al-Maghdawi mengatakan yukrahul halifu, dimakruhkan sumpah dengan amanah, dan ini ditegaskan kemakruhannya di Al-Murni dan di Asy-Syarah dan selain dan buku-buku yang lainnya. Terdapat dalam masalah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pak Azhar Qasim mengatakan utu wadahir wa'atul athar wal hadis, dan zahir riwayat athar dan hadis hukumnya haram. Maka sumpah dengan selain Allah itu diperselisihkan ulama hukumnya makruh ataukah haram. Jadi kita lihat misalnya di internal mazhab Hambali itu ada Maghdawi yang mengatakan makruh, dan ada Az-Zarkasi yang mengatakan ya zahirnya harusnya hukumnya haram. Nah, perlu diketahui di mazhab Syafi'i bersumpah dengan selain Allah hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Wa ghairiha, atau bersumpah dengan yang lainnya, semacam bersumpah dengan adzimmah. Saya lupa mengatakan ta'ayakuna, semacam ucapan seorang yang mengatakan amat tentu mafa'al tukada, demi amanah aku tidak melakukan demikian. Wala bidhimmati mafa'al tukada, demi dhimmahku aku tidak melakukan demikian, demi hidupku aku tidak melakukan demikian, demi hidupmu aku tidak melakukan demikian, demi Nabi, demi Ka'bah, itu semua tidak boleh. Semuanya bagian dari syirik. Amalau kola, ada pun jika seorang mengatakan dalam tanggunganku, ini tidak disebut sumpah. Atau orang mengatakan aku akan berikan benda ini dan aku bisa diberi amanah atas ucapan ini, maka ini tidak tergolong sumpah dengan amanah. Atau kalimat laka fi hadza dhimmati, laka fi hadza amanati, inilah akhunuka, ini jadi tanggung jawabku, ini jadi amanahku, aku tidak khianat kepadamu, ini tidak disebut yaminan sumpah. Adapun jika mengatakan bi amanati wa bi ra'si fulanin aw bi dhimmati aw al amanati, demi amanahku, demi kepalanya fulan, demi tanggung jawabku, atau demi amanah, ini semua tidak boleh. Dan sumpah itu dalam bahasa Arab dengan menggunakan huruba, waw atau ta, misalnya tallahi, wallahi, dan billahi. Akan demikian juga jika dilakukan hal yang sama dengan amanah, atau amanah
ka'bata, misalnya jadinya bil amanah untuk amanah, bil ka'bah untuk ka'bah, demi kehidupan fulan, demi kemuliaan fulan, atau demi kemuliaanku, atau demi kehidupan ayahku, dan semacam itu, itu semua disebut halifan bighairillahi, sumpah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian kutipan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan adalah hadis yang muttafaqun alaihi. La tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, dengan ayah ataupun ibu kalian. Artinya bi usulikum, dengan nenek moyang kalian. Jika dengan nenek moyang tidak boleh, maka bil furu', dengan anak dan cucu lebih-lebih lagi. Wala bil anda, tidak pula dengan patung. Dan yang dimaksudkan dengan apa yang tercantum dalam hadis itu sekedar contoh dan bukan pengkhususan. Maka semua sumpah dengan selain Allah itu tidak boleh, yang ini min qabil, sejenis tergolong syirik asghar. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.